Walaupun hujan gerimis, namun siswa-siswa SMP Negeri 2 Merauke, Papua tetap khidmat melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman sekolah. Didahului dengan pengibaran bendera merah putih dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di SMP Negeri 2 Merauke berjalan khidmat di tengah gerimis. Setelah gerakan 30 September mencoba untuk merongrong keperkasaan Pancasila, namun Pancasila tetap kokoh dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di SMP Negeri 2 Merauke juga dirangkai dengan pelantikan OSIS SMP Negeri 2 Merauke periode 1 tahun ke depan. Kemanusiaan yang adil dan...